kepada seorang boleh kan tidak sekata lah, maksudnya nilai setiap bucu mungkin tak sama, nampaknya tidak sekata lah. Okey, diberi TQR sini. TQR adalah dua kali ganda PQT. So sini ada dua kali ganda, maksud contoh ini adalah Y dua ganda, dua Y sini Y lah. Dia guna simbol yang sama, dua kali ganda, betul? Ini Y, dua Y, ini Y lah. So maksud TQR dua kali ganda. So dua orang ini, ini satu seorang. Okey, kita kena selesai yang mana hidup. Ini tak nampak, ini tak tahu. Okey, bagi kita tutup ini. Tengok ini segitiga. Nak selesai yang soalan ini, semua benda ini cuba cari yang benda kecil dulu. Kecil dulu, cari ini segitiga. Jumlah sudut mesti 180. So kita tulis 2y tambah 32 tambah 114. Jumlah sudut untuk segitiga, segitiga adalah 180 segitiga. Nah, saya ulang, 2y tambah ini tambah ini segitiga ini ya. Jangan tengok segitiga yang kecil ni ya, tengok yang besar ni dulu. Jadi kita selesai kalkulator. Okey, masuk 2y, 2 alpha x lah ha? Okey, tambah 32 tambah 114 alpha sama dengan 180. Lepas tu shift call 17. Dari ini ada 17. Y 17. So kita padam, ini 17. Sini 2 kali ganda, so 17 kali 2 dapat 34. So sini 2 kali ganda, ini 34. Okay, dan kita dapat ini. Tengok, kita tengok segitiga yang kecil ini dulu. Ini tutup, tutup ini. Kita cuba tutup ini. Kita nak dapat nilai X ha? Nilai X ini in masa ingat form 1, kita tahu ini dan ini adalah sama. Bucu bertemu mesti sama. So ni X, sini mesti X ha? Dan kita tahu segitiga ini jumlah sudut 180. Jadi kita buat 80 tambah 17 tambah X. Jumlah sudut segitiga adalah segitiga adalah 180. Jadi 180. Kita selesai ini. 80 tambah 17 tambah alpha X. Alpha sama dengan 180. Shift call 83. So X adalah 83. Jawapan A.